kembali lagi bersama saya bukan Jayan Ragu Channel. Ya, kali ini bagi Jayan Ragu Channelnya collab bersama Bule tentunya lagi nih. Pokoknya bagi Jayan Ragu Channelnya minta bantuannya dengan cara nonton, like, comment, subscribe bagi Jayan Ragu Channel dan klik loncengnya sampai banyak kelengkapnya bagi Jayan Ragu. Selamat bagi Jayan Ragu, keluarga bukan bagi Jayan Ragu. Bisa kau coba cek ke rumah. Tepatnya anda pinjam berkat ingin gulingan umi bedeng beli Indonesia dan beli es nanti ada Ragu yang nanya ah mantap. Ternyata bosku dari pertanyaannya, jawabannya. Sekarang lanjut pertanyaan dari, ya ini pertanyaan yang bagus nih, Komang titik Nanda titik 58 menanyakan tahun berapa Kak Alex lahir? Tahun 2004 bulan 11. Dan sekarang umur berapa nih? Sekarang masih umur 16. Baru naik 16 kelas 1 SMA. Ternyata wow, masih kecil banget. Para ladies tentunya. Come here. Asik. Mati apinya. Set. Ya, sekarang jogger pemilik channel menanyakan, "Bosku, channel Black Project-nya kok enggak aktif lagi ya? Coba jelasin ya." Karena bagus jadi dulu channel-nya kemarin juga melihat Black Project-nya karena ada Alex di sana. Makanya ditanya nih. Jadi karena udah punya channel sendiri sih, makanya ngasih ke teman channelnya buat diterusin, dan Alex juga punya channel sendiri, satu ya, channel aja dah susah ya. Apalagi ini dua itu. Berarti gitu sih ya, caranya Alex tuh intinya udah punya channel, dan channel itu satu minggu udah dapat iklan tentunya, gitulah terbaik. Ya, kita lanjut lagi. Ya, ini pertanyaan dari Joni Hartawan 27. Ijo masuk, Lek? Ijo masuk salah satu sekolah yang ada di
yang bernama apa dulu setelah SMKTI Global dan Pasar. Global dan Pasar tentunya. Dan sekarang lanjut lagi, nah dari, ya ini dari Dek underscore Putra underscore 9. Kok bisa diputusin sama pacarnya Bli? Nggak ada itu. Gimana maksudnya? Nggak tahu, tempat berita di mana, yang penting masih. Masih? Siapa pacarnya? Ya Nikung, nanti dia ragu-ragu dia gitu. Kalau sama Pekerjayanya nanti kenalnya bisa ada ragu enaknya sama Pekerjaya gitu ya. Ya sih. Sekarang lanjut lagi. Ya, ini pertanyaan dari Iwayan 951. Kak Lek, punya motor balap apa enggak? Buat motor balap masih rahasia. Rahasia apakah rahasia. Nanti akan buat tuh? Udah buat sih, tapi masih rahasia. Masih rahasia. Pokoknya Bagus Jaya Rugu channelnya, kalau Alex emang punya motor balap, Bagus Jaya Rugu channelnya akan di-review tentunya, pasti. Dan lanjut lagi ya. Lanjut, ya ini dari Arix ZZYYY mempertanyakan, Lek, tipe cewekmu kayak gimana? Asik. Terus lagi nanya yang gini. Ya, tipe aja gimana gitu loh. Gimana ya? Semua orang pasti mau cewek yang baik-baik. Yang bagus-bagus lah semuanya. Ambil lah semua. Ya gitu sih. Alex yang bilang. Dan lanjut lagi ya. Putri underscore Nesya 5 kepayangan sekali-kali Kak, BTW kakak kelas berapa? Buat kelas sudah dijawab tadi dan sekarang kelas 1 SMA. Kalau main kepayangan ya kapan-kapan. Kapan-kapan katanya. Dan sekarang lanjut ya pertanyaannya. Nah, ini sejak kapan mulai nge-YouTube Beli Alex? Dari pertanyaannya Eka Jaya titik di Jaya. Sejak kapan mulai di YouTube? Buat yang di YouTube yang pertama udah 1 tahunan. Dan buat YouTube yang baru sekitar 1 bulan yang lalu. Udah dapat iklan tentunya, udah kencang-kencang sekali view-nya gitu loh bosku. Dan lanjut lagi ya bosku ya. Lanjut lagi. Gas, apakah ada lagi pertanyaan? Ini lagi dari pertanyaan Mang underscore Arya double A underscore. Pernahkah Alek ngajak putus tapi ceweknya enggak mau, baru dikasih uang baru mau? Ya, percintaan lagi. Enggak pernah. Pernah ya gimana sih? Enggak pernah itu kayak gimana itu? Enggak pernah sih. Enggak pernah itu. Intinya tipenya cewek tipenya Alex ini emang benar-benar setia gitu loh. Benar-benar setia dan no boya-boya tentunya gitu loh. Dan pertanyaannya udah habis, sekarang Bagus Jayanya akan sedikit-sedikit bertanya lagi ya bosku ya. Ayo Alex ya. Kalau Alex ini selesai artinya tamat dari SMA, mau melanjuti kuliah atau gimana Alex? Pengennya lanjutin kuliah tapi belum tahu di mana. Bapak sih suruh di Jerman. Wih, kalau nanti Alexnya ke Jerman, nanti Bagus Jayanya dari Dragon channelnya kangen. Gimana tuh kalau udah jauh gitu? Ya bisa di sana terusin konten-kontennya gitu. Enggak ada balap liar di sana. Ya, ada, ya. Cuma ada cemewe jadi sana enggak. Ya. Kalau ini nanti Alex channelnya, apakah random akan channelnya? Apakah tetap di balap aja Alex? Sementara buat balap, karena subscribernya kayak udah tahu channel Alex itu buat otomotif gitu ya. Masa langsung pindah konten kayak masa-masa, pasti nggak bakalan ada yang nonton. Kalaupun pindah, pasti nggak langsung boom itu, pasti pelan-pelan lagi, kayak mulai dari 50%. Susah soalnya kalau pindah konten. Karena gimana ya, sama juga Bagus Jayanya, random juga, tapi random cuma 3 aja sih. Musik review vlog dan vlog tuh ada cemewe dulunya, ada cemewe yang collab dengan Tit. Kepoin aja ya Bagus Jaya Rugu channelnya, pasti ada di sana. Banyak sekali video-video yang kalian yang baru memasuki channel ini, pasti kalian penasaran, stalking aja itu. Dan lanjut lagi mempertanyakan apa ya? Nyakan ya. Kalau Alex nih tipe-tipe motornya mau di Vespa apa di NMAX, mau di mana itu loh? Ya tunggu bulan depan punya dua motor. Dua motor.
surprise. Minggu depan tuh. Bulan depan. Dua motor satu kilogram. Daily satu ban sih. Ragu enaknya. Mantap sekali intinya. Gak ragu-ragu lagi kalau beli motor langsung dua. Sultan. Udah buat. Dan pertanyaan tentang motor ini enaknya Bagas Jaya tentunya di belakang. Inilah maskotnya Bagas Jaya. Enggak macam-macam jadi jual. Enggak, maksudnya ini maskotnya Bagas Jaya. Di mana Bagas Jaya membuat vlog, konten selalu ini hadir menemani Bagas Jaya. Motor aja selalu menemani. Kok kamu enggak sih? Asik. Untuk pokoknya Bagas Jaya dulu channel ini, motor aja aku sayangi lah. Intinya baru debu lengket langsung tak lapin. Pokoknya enggak anti debu nih. Itu loh. Review pasti di review nanti. Sekarang bocoran dikit nih. Like mau tanya kapan? Like nah sekarang nih. Total biayanya lah, kisaran berapa gitu. Nah, total biaya modif nih ya. Karena modif ini saya berawal dari 2018, udah 2 tahun. Ah, 3 tahun jadinya. 3 tahun. Ini modifnya ini kurang lebih ya, kurang lebih karena enggak pernah ditotalin semua, kurang lebih tuh antara ya kurang lebih 15 juta lah. Chatnya nih pakai orang apa ya? Ya kalau banyak yang nanya repaint, juga ya repaintnya banyak yang nanya. Well, dari gue nanya kalau repaintnya ini berdasarkan hologram, kalau kena sinar matahari itu dia bling 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 kenyes gitu lah, dan ditembak dengan grafis merah. Tentunya garapan ini dari Ghostdom GDM Paint, dan IG nya tuh Ghostdom 22 GDM Paint. Dulu like total biaya repaintnya 3,5 juta bosku. 3,5 juta. Oke. Yuk, apa lagi Alex yang bertanya sekarang? Buat spion nih spion. Ya untuk spion ya Bagas Jaya Dorgo channelnya. Spion ini dari sirkuit yang bermerek Black Diamond. Karena semuanya akan temanya ini full Black Diamond. Dulu. Ya itu aja. Yang sedikit bocoran mencolok. Ini lagi stangnya mencolok banget nih. Yes. Ya. Ya, stang ini saya pakai di DNM sih. Maksudnya mereknya tuh Black Diamond tentunya. Dan harga sekitaran barunya tuh lah dibulatkan dengan 1 juta lah. Ya, belinya di toko Priasi. Wah, itu dah masa di Cimewe beli. Kalau Cimewe tak ajak collab nanti ya. Itu loh Lex ya, intinya selalu menemani itu loh. Motornya aku sayangi. Apalagi aku bisa memiliki gitu loh. Untuk saat ini Bagas Jaya Dorgo channelnya jomblo ya. Kenapa jomblo? Jomblo itu pilihan. Itu loh Lex. Kan itu ya. Nah, kenapa Bagas Jaya mau jomblo? Karena apa ya? Karena selalu pernah disakiti juga. Mungkin karena kemayang dulu. Intinya sekarang mau meneruskan di YouTube. Intinya mau meneruskan karir dulu ya. Patut sama kayak Alex ya. Sukses dulu pasti nanti cewek akan mencari kita. Apakah kita nanti nikahnya tuh pakai cinta kan enggak kak? Kan palingan pakai uang gitu lah. Semua butuh uang tapi bukan segalanya untuk uang gitu lah. Kita hidup ini dengan ragu enaknya. Pokoknya Bagas Jaya Dorgo channelnya mengucapkan sangat berterima kasih udah mau collab lagi kan tuh like ya. Udah selalu mensupport Bagas Jaya Dorgo channelnya. 2000 lagi ya. Buat dah part 3-nya. Ya part 3-nya. Astung karo kalau motor sekalian review motor dragnya. Ya dragnya siap. Pokoknya kalau tembus nih ya view atau tayangnya di konten part 2 ini 2000, tembus di 2000 lagi lanjut part 3. Atau 100 likes akan lanjut semi langsung sama Alexnya dan review kendaraannya Alex atau pecinta apa kayak pokoknya ini dia kan kontennya otomotif semua gitu lah. Dan di bawah bajunya ini Vespa tentunya. Ridato, ya nanti aja Bagas Jayanya seperti Pinky Star, Ridato, Cecamora, siapa tuh ya intinya aja karena ya belum mengenali kesana lah karena kan enak gitu loh. Ya pelan-pelan tapi pasti slow but sure. Ya Bagas Jaya Dorgo channelnya mengucapkan terima kasih pokoknya yang selalu menyupport di channel Bagas Jaya. Bagas Jaya Dorgo channelnya juga sangat berterima kasih untuk penontonnya selalu setia mengunjungi channel-channelnya Bagas Jaya. Jangan lupa nonton, like, comment, subscribe Bagas Jaya Dorgo channel, dan jangan lupa like, comment, subscribe Alex channel dan Bagas Jaya Dorgo channel. Nanti linknya ada di bawah di Alex channelnya, kepoin ya bosku. Pokoknya dengan Dorgo enaknya semoga apa yang disuruhkan harus tercapai. Sukses berdua, test, gerr.